check-in. Wah, selesai juga ini. Ini hari ketiga orang libur dan kita kerja. Ya. Wah, mereka udah datang, guys. Ya si centil ini. Mau dilihat siapa sih, Neng? Enggak ada alis. Ini guys, biar kalian tahu nih aslinya. Dia kalau enggak pakai alis tuh. Jadi kalian tuh dengan ini tertipu ini dengan make up ya. Kayaknya. Enggak tahu. Ini make up di mana sih? Udah habis lagi. Habis lagi. Ya tuh, wahai para perempuan, kalau nggak ada alis tuh begitu heboh banget. Tuh, itu emang kayak gitu mereka tuh. Emang perempuan tuh pada gila-gila sama alis, tau nggak? Hahaha, ya Allah. Udah sebelum lu? Hah? Udah sebelum? Yeah. Eh, abis banget. Eh, udah lo orang pesen belum tuh? Semalam tuh kenapa kehabisan banget? Udah tuh lagi rame-ramenya. Bukan. Gila ya, semalam 2 kali lipat dari hari sebelum lebaran maunya. Lah, kayaknya ini kan hari apa sih ini? Minggu. Minggu, semoga aja udah ya kita benar-benar dikasih istirahat gitu. Schedule kita turun nggak? Udah. Besok saatnya kita jalan-jalan guys, ya Allah. Seminggu nggak libur. Lihat ini. Tuh, iya sih sebenarnya ya kita kalau libur, data kita seminggu nggak libur ya. Hari ini pas libur cuma kayak tidur ya. Iya. Mau nggak bisa sih maksudnya kayak. Gak bisa diem. Oh, bisa. Lu udah selalu gak? Gue beli pake orang gue. Iya, rezekiin tuh nih. Beli 4.000 nya minuman apa deh, Mas? Beli buat dia. Itu Fanta. Eh, Fanta cukup gak? Kalau enggak apa dah. Roti Auka dah, terserah. Gila, kita bener-bener seminggu gak libur sama sekali. Sebenarnya sih kurang tidur sih guys, kayak kalaupun sekali kita pulang jam 1 jam 2 malam karena aku transit masuk ini kan kita 3 hari ini harusnya sesuai kontrak lah ibaratnya, nggak boleh enggak. Kalau gua request minta libur dulu. Tadinya gua enggak mau masuk izin gitu loh. Terus kalau kata gua izin sayang kan. Toh schedule juga belum keluar. Gua cobalah bilang ke Kak Indra, "Kak, gua Senin minta izin ya." Kata gua gitu. Ternyata terus dia bilang izinnya itu mau izin enggak masuk atau dibuat libur. Ya gua minta buat libur. Daripada izin nggak masuk nanti libur gua ini lagi sayang. Libur mulu makan gaji mulu. Libur mulu gua tuh nggak pernah libur anjir. Ya emang gua yang minta juga sih. Tapi ternyata gila ya. Maksudnya kita ini berharap 3 hari ini biasa-biasa aja ya. Maksudnya ya udah. Kali itu cuma nggak bakal rame kan. Iya maksud. Mau kayak biasa aja lah udah kerjanya, untungnya gitu ya ternyata ngalah-ngalahin lagi kita biasa nggak bulan Ramadan yang kemarin sebelum satu harinya itu kacau itu kayak kita weekend ya harusnya ya, tahu-tahunya kemarin ya pas bener-bener weekend 2 kali dari biasanya sampai saja sampai bingung tahu nyariin tempatnya sampai dia bilang,
Kak, kayaknya ini di close order aja deh. Dia bilang gitu kan. Lah, kenapa orang masih aman-aman aja? Gue bilang gitu kan. Tempatnya kak yang nggak ada, benar-benar semua pergi. Iya, kemarin semalam. Semalam kan semalam dua kali lipat lebih dari kemarin ramenya. Ih, kenapa segitu? Karena kita tuh diserangnya tuh pas malamnya loh. Kalau yang sebelumnya kita kan dari sore, dari jam ibaratnya jadi jam 6 dah udah mulai ada orang kan. Nah, kenapa itu kelihatannya banyak tuh karena dari jam 6 itu udah start. Sedangkan tadi malam kita startnya jam 8 malam. Jam 8 malam digeruduk geruduk 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 sampai jam segitu. Jadi kesannya itu apa ya, numpuknya lebih parah. Ya kan? Padahal ininya salesnya malah gedean kemarin ya. Terus udah siapa yang kayak gini, terima gaji 1 juta. Gila lo. Gitulah guys, lika-liku kehidupan kita bekerja. Dinikmati. Dinikmatin aja. Guys, gua lagi BM mie ayam deket kontrakan. Nyebrang dulu ya. Biasa selalu rame. Dah. Gak tau kenapa gue suka banget sama mie ayam ini. Ada apakah gerangan tuh? Dan dia selalu rame. Jalan kaki aja kita guys. Terus jalan kaki. Ini masih suasana lebaran. Memang belum buka semua sih. Ini guys, mie ayam favorit gue. Padahal kita belum buka ya guys ya. Masih ada setengah jam lagi. Dan orang-orang udah nanyain kapan buka. Kita baru selesai beres-beres semua. Gila ya. Kejadian hari ini lagi rame-ramenya, sempet-sempetnya air mati. Tuh. Males banget lagi. Pada ngurusin air ya kayaknya. Air kita mati, guys. Dan ini udah jam, udah close order, guys. Cuman kita tidak bisa closingan. Ya. Kayak gini-gininya ya kan, sempet-sempetan mati. Bingung ini mau closingan gak bisa, ada aja. Oh, cuci banyak air mati, ya Allah nggak ada hidup. Tadi udah sempat dicicilin sih ya, untungnya. Udah harusnya kita pulang. Beres-beres, tapi pada sibuk ngurusin air. Kalau enggak dapurnya gimana mau rapi? Gimana mau bersih? Enggak mungkin kan? Ya udah ya. Hari ini bersama juga ramenya, ya udah. Semoga ada hasilnya 3 hari ini ya guys.